syai'in al Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'ad Jemaah ta'asiyah Sekaligus Calon mati Cocok marum <todohan> Calon mayat semua yang hidup di dunia ini narampe puang Allah Ta'ala pasti akan ma semang semangat, semangat saya tahu justas bahwa pasti akan mati saya tahu tapi pelajaran apa yang mau diambil dari kematian tidak ada lain dan tidak ada bukan. Siapa yang mau teman Kalau mati, mati. Coba nih, menu nih. Siapa yang mau temani kalau bapak meninggal? Harta tidak dibawa, istri lebih-lebih. Baju tidak dipakai, cincin lebih-lebih. Wa -lebih. ma tadri nafsu ma sa takzibu gadan. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok pagi. Cina lagi nak kulis kita. Saya si ada di sini. Boleh jadi setelah pulang tak sia engkau dia ala nyawa. Karena biasanya cepat tom itu diambil nyawanya yang tidak semangat akan mendengarkan ceramah tak Bisa tidak dikurangi ilmunya itu. Sontak. Ada di sini yang tidak semangat. Termasuk yang kedua biasa yang cepat meninggal itu yang mudah tersinggung. Ada dulu kejadian, sudah kak ceramah. Dia bilang tersinggung, Bu Ustaz. kak. Sekalinya satu minggu setelah ceramah tak ziyah, mati tunggu. Maka kakak yang mana yang meninggal? Dia bilang itu Ustaz yang tersinggung gara-gara ceramah tak. Tidak ada orang yang tahu apa akan terjadi sebentar jangankan besok maka persiapkanlah kemati kematian. Ibu, apa persiapan kematian elo di Padecengi? Salah satu persiapan kematian yang mesti diperbaiki adalah pada Padecengi gauta sebelum tak mati. Ada orang yang pada saat hidup nak mati. Tadi tak dalam lama mati. Mereka tak Tapi dia kaku. Kau ingin Padahal pada cengin cengen harus dipatah. Pak Matoma rajing ma sumpah aja. Matoh boleh ni haji. Boleh baik tulai pika lima. Nari kau si Aduh dong. Makai. Dia kena anak-anak kau. Dia makan pada cengin lalu si jadi makun rai pada cengin tu si patah lo kaita jadi sama noko noko jadi tosi si Pada pada ceng, cengin tu si patah lo kabineta aja saya dipediki termasuk kita bertetangga pada cengin tu si bertetangga karena kalau mati kita mujak si pagi lo kalipada padata tetangga dek nak teri tetangga ata betul tidak itulah di mana mana diumumkan siapa yang meninggal kalau orang baik yang meninggal, maka orang berkata, "Wih, meluk namun nato tetanggaku karena orang baik." Mungkin sibuk di rumah, ada pengantin Cikalina di Bone, ada mungkin sepupunya menikah di Parepare. -pare. Dia akan batalkan kepergiannya karena tetangganya ini memang bulukan saudara, tapi to meluk si pakna. Nah, tapi nak kau jadi Pak Ki, Pak tua itu tahu tak lupa. Pak Di. Halo. Enggak <laughs> tahu 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 sih, Pak Di. Enggak. <laughs> eh nak tahu tahu jadi bahasa di Cina aku sedih tu. <laughs> Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. wakafabil kafabil cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Itani almarhum Muhammad Jumain, usianya baru 20 tahun lebih. Sementara yang hadir malam ini banyak yang usianya lebih daripada 40 tahun, termasuk ceramai. Lebih tahun empat puluh tahun. Lebih-lebih pasti tundra apa Eh. hmm, padahal saya mana itu, eh, dia. 20 tahun. ulala uh, Dulu waktu usia 20 tahun la ilaha illallah melo nama sedih raga tapi coba bagai di usia 60 tahun Andre di kon anak Cina nah, nah, kode K.O. Dulu waktu muda semua enak rasanya tapi sekarang di usia 40 tahun apalagi 50 tahun hmm, berubah mi semua perlahan namun pasti dulu ibu-ibu cantik waktu usia 20 tahun 30 tahun masih cantik tapi 40 tahun mulai itu Bukan cantik tapi menjadi oke masih oke. Tapi nak ke umur 50 tahun masih oke. Mulai ini berubah maka dah sip lah. Begitu umur 60 tahun masih cantik. Maka dah tahu Ulalah. Nama tobat pipa. Nomor pipa itu dipakai. So, Nanti cantik. Kecantikanmu pasti akan berubah, tapi sifat madi cengedede nak lelanya tu cari tanta nak rekomati ki betul tidak? Siapa yang selalu berbuat baik yang kalian mana yang lo untuk ini mana? Siapa orang tua melok siapa? Nah, siapa yang dapat kebaikannya? Bukan ini, temat itu langsung, tapi anak-anak tak mana? Bukan kita yang dapat itu kebaikannya, kalau kita berbuat baik, pak ibu. Semua kebaikan orang tua yang dilakukannya bukan kebaikannya untuk dia tapi anak nan runtuhi baca sangat di mati anak tak matu meluk todalek na. karena kita baik waktu matu mu paki alhamdulillah nah tanya diri tak meluk masih patah ini dalam nasihat kematian. Nareko ta mello si Pakna na meluk memang memen ni carita wetu na mati. kota meluk si Pakna lebih lebih pasti meluk na perjalanan kematiannya sampai dimasukkan ke dalam dia lahat kuburannya. Nareko ta mello memen masih pa Pak ibu. Ya mak kita mata ka ya di mana mana. Ya Allah ya Rabbi. Nak meluk si Pakna nama apalagi nak kau mengkami mana nama meluk si Pakna nama La ilaha illallah. Dicari tak buat tak? tidak? Dicari tu melok na tahu yang melok mati. Tapi nak kata pak mati. Halo. Menunggu nak pak mati. Nak cari tak matu omat ta, tapi dah. Nasi ikat mati mate, nasi yang anu ulala Maka selain pada ceng ini sifat sebelum kematian datang. Agak perlu daripada cengi. Pada cengi ibadah tak lo karipuang Allah Ta'ala. Supaya meninggal nanti akan ditemani oleh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Almarhum Jumain. Begitu masuk di dalam lahat. Di pasir runtuh ni si bang amal ibadah yang pernah ia lakukan. dia nak gagal si bangi. Nak sabak dek tahu lo si bangi nak kok mati ki. Coba di makutan kan, ibu-ibu eh. Kuraki mita angka tomatnya di sibangi di benena. Kuraki na mita nak kolakai ma ba alakai mate na di sibangi di benena. mita. Menuki dolo eh. Enda ende Ya Allah ya ro tolo yo ipu asi segala ma gati. Tidak pernah saya melihat kenyataan kalau suami meninggal ada istri yang mau temani sebaliknya sama. Tidak pernah ada kenyataan istri meninggal suami juga mau temani. Kenyataan yang umum kalau suami yang meninggal banyak istri yang pin sang. Tapi sebaliknya kalau istri yang meninggal sampai detik ini tidak pernah saya lihat ada suami yang pin sang. ini menuki kayak Pak Perakimita? Si kobi kobi nasi cocok tor nasi Kali kan minta kita mata. Kalau istri yang pinsa, mau maaf. Dia pangkat mita, kau rani nena. Tapi kalau suami yang mati, banyak istri yang pinsan Apalah ya tapak karun. pikir kini itu pasti akan terjadi. Karena kematian ini singkat, maka elo cengi persiapan, tak luka dikuburangi deh. Termasuk persiapan yang mesti dilakukan orang yang siap dengan kematian. Sudah menyiapkan anak, salah satu anak yang sudah besar. Yang akan mengurus orang tua di saat sakratul maut. Anggen dari pertama di lalu nakuk burang Itu mi orang tua yang tidak lupa dengan kematian. Pak engkau matona taruh-taruh na rengi luka di anak-anak. Maka dah ia digaukan anak enak ku sakarak ka. Ia dibaca anak enak ku ditutup mataku. Ia dibaca anak enak ku dipadu. Ini jenasaku di nakuk buraku. Pak dek weh lo tau ik jama kak na iki jamakana, karena sebaik baiknya itu orang meninggal yang meninggal diurus oleh anaknya sendiri bukan orang lain. Nah, ya tahu si kayak kejadian. nah kok tahu eh mate, sangit tahu di tajam mengurus itu matuat Betul tidak? menunya dong, betul tidak? Kalau di cemeng, eh tunggu dulu pak, pak cemeng kayak konrang eh mana tahu di tajang, anak. Maksudnya nah, ustaz, tahu ya anak-anak. Ih, bahaya anak tuh nak tomat hat tadi cemeh. Saya berkali-kali melihat jemaah, ya Allah, kada ini yang dibaca, ini yang dibaca. Maka Mak dah tahu kau ustaz, maka Mak kak siapa kah itu jenazah? jenazah sana Bapak Agus ustaz. Ih, masa engkau takut na jenazahnya bapakmu sendiri? Pak kita rino Rabu, pak kita ni Anak tak lagi nami tahu suki, Apalah, lain? kan anak-anak tahu eh terlena kita dengan dunia. Lalu pada saat meninggal orang lain semua yang urus. Ki. Hmm, dong. Kita sekolahkan anak tak serjana paling tinggi sekolahnya dan titelnya. Tapi setelah meninggal orang lain yang urus jenazah Mulai di sakratul maut orang lain yang urus. Sampai memasukkan ke dalamnya orang lain yang urus. Agak guna-gunanya di pas sekolah anak-anak kopak Si konar kapa cerama aku di pang kamat tersinggung. Dek, pan aku kata tersinggung dek tu tidur sampai sungai lah sok. Marong kau kena jamet tore di tajengi. <tipensi> pada cengi, pada cengi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ringkas ceramahnya karena saya akan fokus membahas pada saat jenazah sudah akan dimandikan sampai dimasukkan di dalam liang lahat Awalilah pelajarkan anak kita, ajarkan luka di anak tanah kolisi CD. Apa yang mesti dilakukan? Anak-anak gadis yang ada di belakang simpan dulu HP tak supaya dapat ilmu nak. Kalian kira ada CD? Ketika sakratul maut suami sakratul maut tamatwai. Langkah yang pertama tuntunannya kusingkat Yang pertama hadapkan ke Betullah. Yang kedua purani dihadapkan ke Betullah. Bacakan surah Yasin. Yang ketiga setelah dibacakan surah Yasin. Talqin berulang-ulang. La ilaha illallah. Yang keempat naku purani ditalkin. La ilaha illallah. Bacakan. Batun nama kecil ajena Engkau itu baca. Napa ngulik nanya wai. Ya ayyatuhan nafsul irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai ayat terakhir. Nasu ninyawai. Saya tidak bahas itu lagi karena ada bicara aku di Youtube. Bagaimana menuntut orang yang sakratul mau Supaya lain sih aku bahas Begitu nyawa sudah keluar. Di pangolan itu nyawai ripu, malaikat ada lokar latala. Ta Tapi Allah berfirman kepada malaikat. Malaikat. Tiba saatnya orang tersebut sebagai orang tua yang punya banyak anak akan melihat kenyataan. Turunkan dia di samping jasadnya supaya orang tua yang baru saja engkau cabut nyawanya tahu. Iga cina atutu imatana, iga to cina cemeng, iga to parengkain kapan, iga to pimpingi sumbay jenasana, na iga to patama lalana kuburanna. Simbawa dia melihat kenyataan itu supaya nak kasih di ED narikok mateki mega anak tapi tania anak murusuki narikok mateki bahwa bawa ruhnya melihat semua itu. Yang itu kejadian nak mata ki nama mega nata. Sabar kita tambai. Asal ada di kedana nak kau saya di melakai. Nak saya di anak tak pawa guru me. pada di pada malolo tu dek. Betul tidak? Ya. Dek gak agak tahu pada malolo rili really noe. Yang ada gombal rayuan itu makanya pada malolo kita. Si senang kapal lepas tu, kira eh basuh dulu lah. Uda. Ibu-ibu timpai mata tata. Karena kematian itu akan tiba. Maukah nanti diurus oleh anak? Ataukah kata yang murus Jadi toh nak jawab nih. Pak Taniani itu kapan nih? Taniani anak-anak yang mesti selalu diingatkan. Para anak-anakku semua yang ada di belakang, anak muda juga. tabek aku tanah Kak Dona. Maukah nanti pada saat meninggal orang tua, engkau yang urus orang tuamu mau atau tidak? Pemimpin apa Quran Karena bakti terakhir seorang anak sebelum orang tua dimasukkan ke dalam lahat, adalah mulai pada saat sakratul maut. Anggen dari pano jenazah atau matuat dari lalu nak Saya akan tuntun doa demi doa yang dibaca supaya dek nadi makuta nama kedagok lah dibaca. Mak gitu, mai. Barak kuar itu saya pura ni. Allahu Akbar. Ya matuana kau ditanya ngapa ditutup tak siapa? Bagaimana lanjut? Di mana ruhnya almarhum Jum'ain pada saat jasadnya masih ada? Engke ketu di nah. Lalu si akan melihat kenyataan, apakah betul istri yang tutup matanya ataukah bukan? Kira-kira kan, Pak Koga Pak Kasiata Pak Di? Engkau mi Benita natanya Nata beneta, tutup mata atau tak mati? Ya Allah ya Rabbi. Menuni menuni. Bagaimana kira-kira perasaan tak meninggal ki nang kaki korong kaki korong mita le tar. Kan beneta tapi tanya beneta tu timata ta. Itu akan terjadi pada saat bapak meninggal. Begitu pula sebaliknya pada saat ibu meninggal. Engkau lah kaita tapi tanya lain nak tutupkan mata anda. Ya Allah ya Rabbi. Kasihan, kasihan, kasihan. Eng kami lakai, eng kami bayne de, tapi jari na tau lainge de atu tu kangi mata ta, oh kamase. Nakode di pang memang nata makuk kau kejadian itu nak mati. Ustaz, saya mau menutup mata seorang tua ketika meninggal. Apa doanya? Ini doanya yang disampaikan oleh Nabi monro di kita salihin, bab tentang mengurus jenazah riwayat Imam Muslim bagaimana caranya dibaca doa itu nah ditaruh di telapak tangan ngepas di rupana ya atau kata mata mate de nah dibaca nah pelan pelan tapi sebelum saya bacakan elo kima kali atau de aro de mungkin ya mau atau tidak mau di kita tuh bingit Oh jadi ini juga eh. Baraka ini Baraka ini Tidak apa-apa tidak baraka Tapi sebelum saya bacakan lagi Saya mau bertanya Ibu-ibu Mau tidak matanya dulu suami tak ditutup Atau mata tak duluan ditutup Arak melona <laughs> Cocok deh Kali ini Magai. Bagaimana Pak? spontan mana itu maka suami dulu <tuk> maka si eh. nah semua perempuan begitu ji, tapi sebaliknya, <tuk> maku tanah toka di bapak-bapak mau ke dulu ditutup sama istri atau kita dulu tutup ke itu sana eh. Ah, kalau mau apa? Ada jemaah juga yang tanya, bagaimana kalau dengan ustaz? Kalau ustaz yang ditanya, Allah oh, wah pada tomat udah semua laki-laki sama istrinya nado. Apalagi yang kerencana yang <tik> 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 Tapi nak kita tanya-tanya apa pak mana boti pak koi? Tapi di mana tahu di benena. Betul tidak? Aduh, <tik> kalian kan <SPA malaria> eh bu, pa, pa, pesan ini Dek tomat tu nama kita pahuang. Aku tahu sih. Apalagi nak kau saya di Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca ni doa Allahumma gafir li pulan. Eh puang. Adam pengangi dosa Sebutkan namanya. Contoh. Juma'in Arfa. nakong jumai berat alena rapi. <laughs> yang kuingat yang tadi tempat saya pengajian menjelang pernikahan. Warfa derajat fil mahdiyin. Angkatlah derajatnya di tempat yang sangat engkau muliakan wahlubhu ya fi akibihi fil gabirin waghfir lana wa ya rabbal alamin wamsah lahu fi qabri luaskan kuburannya wa nawwir lahu fihi dan terangilah alam kuburnya dengan rahmatmu ya Allah Meditoh disambung ini korodo Bismillah wa ala millati rasulillah Ditutup mata lalu disambung ayat Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hmm. Itu mi tadi doanya nak. yang tadi bila mau kak saya yang tutupkan matanya orang tua. Hafal maki itu. Ada jemaah yang menjawab, saya tidak bisa hafal Ustaz Panjang dulu, Saya balik bertanya, kenapa pengen kalau lagu artis bisa dihafal semua? Hmm. Nah, kok lagu artis oleh mana apalah? Karena dari pagi ya merah terus ngerang. Contoh, tapi kenapa doa yang terbaik untuk orang yang pernah melahirkan kita, kita tidak mau sempatkan menghafal. Semua yang hadir, tabi kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih sayangnya orang tua, kalau bukan pakai orang tua itu. Betul tidak, Bu? yang sudah punya anak baru pas yang sudah punya anak baru itu rasa bahwa ternyata kasih sayangnya orang tua tidak bisa diukur dengan apapun Pak kasih aku ya biar apa dimakan yang diingat pasti anak-anak betul tidak betul tidak pasti itu kalian ya kalian biar apa dimakan itu anak yang diingat saya waktu Ramadan Idul Adha kemarin ya Allah ya Rabbi mereka kasih burah sebat daging. Suai mataku. Oh, Ngerang anakku ya, di mangkoso. Dia tidak libur. Betul saya makan. Tapi hatiku engka kasih dia lona anakku. Ya Allah ya Rabbi. sakin orang tua itu sayang kepada anak. Tapi anaklah yang tidak sayang kepada orang tua. Bukti tidak sayangnya anak kepada orang tua. Meninggal pun orang lain yang tutup matanya. nang kamu nemu ya anaknya. Ya Allah ya Rabbi. Ayo, ayo. Sadar ke Pak Ibu? Sadar ke Nah itu mi pengabdian tak kepada orang tua yang meninggal. Kalau meninggal tangan tak yang bacakan doa. Jangan tangannya orang lain. Karena kan umumnya jemaah bertanya. Dek wisi Ustaz. Kan tidak pernah mentongi mau menghafal. Itu masalahnya. apa di Lanjut atas tong. Pak mana awam mana, -mana, mana itu kita? Setelah mayat ditutup matanya, kewajiban yang pertama selesai dari anak. Setelah meninggal, selesai kewajiban yang pertama. Lanjut kewajiban yang kedua. Apa yang dilakukan anak kewajiban kedua? Mandikan orang tua. Angkat tu biasa maka dan tania anak yang tahu luar topa oh tidak itu mesti diperbaiki menengkat tahu ya dicaj macam itu atau atau nangka anak nah Anak bisa sampaikan sebaik baik yang mengurus orang yang meninggal kalau punya anak anak namanya mana mengurus itu anak anak tahu eh Ini tuh si kenyataan di mana mana di tajam itu pacem me Pak Alena mimiseng menengkalen mimiseng boleh jadi doa tak lebih bagus dibandingkan Alena. Jadi kada bata bata pak teman, -teman tak, Tommy. Kalau ada yang tersinggung dia nama Cina di sibuk kita nak makan kita menangkap pak Roster. Ya lah tu guna anak anak emak kori patai pesantren ni sebab mak guru kasih mandikan orang tua mandi itu gampang mi, mai gampang dipacem itu matuai dunia kami. Elo kini bahasa ugi silakan nak terima tahu puang latar alam puang upar lu ucap mereka sih naik tahu aku yang mati depuangnya sunnah lillahi taala jadi agak susah nak Dan diperluah mi puangi. Ucum mi kasih jenazah na tomat aku. Sunnah lillahi ta'ala. Bismillah. Cemeh ni. Aku jadi diseng bahasa Arab na. Bahasa Ugi ni. Ya, masalah nak kemat. Dia matuh di elo. Pak matuh agak di pawaki. Era tak sangat jero, muka lihat saya tahu ini. La ilaha illallah. Upah nak kasih nak tahu matu nak tahu. Aro saya tahu tabe lopo dulu ya rasa mak dah minta tahu ki masa minta tahu ki nama tak ya rupo lahir kang ke ya Allah ya Rabbi Itai nero dodi mana eh dan apa apa kuatar, nak kedai bawa kita tahu mandikan, bisa diawali langsung dari kepala. deh, matu akad dan kasar orang yang tadi ya, ma yang pentingnya nya sudah bila sudah mulai siram boleh dari kepala boleh ini yang pasti disiram ke semuanya na tu na pura disiram pada cingtoi pakoga cakak narodo rodo onro na wai tai wai tai e cakak kini kro tangan apa yang dipakai membersihkan jenazah tangan kiri dan pada saat membersihkan urina atau matuata jari kirita, yahe jari agak sana harus pacak kaki menre sampai bersih Ustaz ada kodenya kalau bersih ada Temoro kodenya dan pengak tidak bagus kalau diceramakan di tempat umum apalagi ini masuk di YouTube besok bisa langsung dinonton Ya nak tuan nak kuelo ki lo kaki mak guru-guru nak -guru. kuelo ki pae nak ko te lino nak poti anggena se si mata ma ki tanya anak tak jama ki kan begitu jipadi? padi sapa ni lino sapa ni lino ma kita na to tak jama ki nadi ta tumatu kenyatang e alangkah sedihnya meninggal banyak harta ditinggalkan tapi sangit to lai jama jana, jana sa tak na lima mana ta ya Allah ya Rabbi tak tak kalupa me ma ta tak kalupa ki Begitu sudah kode bersih jenazah, diwudukan jenazah. Dan setelah diwudukan, agak ni ada adat yang biasa kita lakukan, maka dah supaya perlu dulu silakan, mau langsung silakan, tidak ada masalah. Tapi dia kubahas sih roda roh dia banyak perlu. Nah sabar ceramah lebih penting yang semua mau bahaskan sebentar. Waktu nadiak jenazah loka di kain maka bungkuslah tata cara membungkus jenazah itu gampang lagi. Telu helai lembar untuk laki-laki lima minimal helai lembar kalau perempuan lalu dibungkus miring posisinya pengikatnya. Udah nih. Panak di pak guru gampang sih semi satu jam pasti disen nih. asal elok mukik kaya. Najar sebentar, kalau sudah tak siak, kuajar kiri asal elok kiri diajar. Itu je masalahnya, elok matok. Kita diajar, tak jangan sampai guru elok mengajar murid elok gagah. <laughs> eh, upah natu tau matu yang aku anak-anak mana membungkus si jenazah. Setelah tugas yang membungkus jenazah selesai, Puraniro telu kewajiban setelah meninggal. Dendre kewajiban sebelum meninggal. Tata cara menuntut orang sakarat. Silakan nonton di YouTube. Nah sekarang poin setelah ditutup. Yang kedua dimandikan. Yang ketiga tugasnya anak-anaknya adalah mengkafani. Yang keempat pimpin salat jenazah atau matu atta. Ajak nasang ima pimpin anak-anak. Sebaik-baik orang yang memimpin salat jenazah adalah anaknya. Nakungkan anak-anak. Engka jemaah kemak kada wes tas mata remana sikula aku tapi dia na iseng ya iya na tu do iya na tu masalah na kode di pelajaran agama eh kali ngapa aku makanya ba aja bu na kelo ki menerima menantu laki laki pa uangi meluk melok mua tu baca tak nak kuma te kak bela hidi di semua tu baca doa doa eh jana langsung siaga tu doin doing dek na kali ku na si komi tu Eh, deh, deh, ya, doe, deh, motor si agak deh, kena, betul tidak, betul tidak, Enggak toro ya, anak gadisku, tapi kunyah aku ingin aku penghapal Al-Quran, ma tu, jangan adik susah, eh, dicari tanu nih, aku penghapal Al-Quran, mua, pakai lokasi salah, malino akhirnya, ya, tu deh, deh, kena, kena, padi tanah kongkar, pakutanan, iya penghapal anak tak. Iya, alhamdulillah napa la mui jus 30 kul hallahu ahad. Eh. Tai meme wi tai mako tradisi tu one Sang iro di kota nasia aga tu mai. Bukan pertanyaannya macam tu mengaji, penghafal ka tu atau ka aga tu mai tania ero. Mulai sebentar bajang kalau menikah pawang. Kira-kira ni semua doa menutup mata jenazah tu. Nah, contoh kadang mato di baca ya rodo di mato ini ikut tenang coba nih diulangi apa kro lanjut tidak, tidak, tidak. Nah, pimpin salat jenazah atau mato atak nah itu nih itu nah itu gitu kasih nah nama nih itu kasih nah tau mati itu nakut tau anak nama pimpin jenazah nah. anak anak yang memimpin salat jenazah nah. nah ilah ilah uparaku, ya allah ku ya allah Upaku ya Allah matan riba nasi kula anak aku ya Allah. Tapi pura menemui kasih ku pertama pesan terengah ya Allah. Alhamdulillah. Anakku mana pimpin sebab jenazah aku puang. Terima kasih puang. Kalau lo ngetong ini baraka anak puang. Dia akan melihat anak yang pimpin jenazah. Ya Allah ya Rabbi. Eh, Kakar wudu ni minta. Kakar wudu ni dengar anak tak sabar lagi pak yang kata anak kulit siapa masih enak jadi karena tak jangan di taman taman surga insya -sia -sia allah pak di taman tidak tahu gimana? mana seakan ada kewajiban anak anak ini memimpin salat jenazah itu adalah kewajiban anak narik kok ini selanjutnya kewajiban anak riwat tunna elok dipano jenazah rilalen nakuk burangnya apa kewajibannya anak kalau lima anak, tiga laki-laki, Maka melalui taksia malam ini, tolong diingatkan keluarga, ketiga anak inilah yang harus masuk di dalam yang Ustaz, dek nak aku jamai. Eh, kursus singkat sikit eh. Dari sikit ilmu nak kursus singkat. Mereka dia dek-dek lupa orang tahu. Pangkat tu tahu dek nak lupa dikutan naik. Dek nak jelaskan. Bagaimana cara-caranya memasukkan jenazah ke dalam yang ada dalam kitab-kitab yang gampang supaya mudah dipahami. Riwet tunangkan di jenazah atau matu hatta. Elo dipano, Engkau memang ini anak ede. Anak pertama di bagian kepala anak kedua di bagian tengah, bagian perut, anak ketiga di bagian kaki. Nariwat tuna lo di panok na jenazah atau matu hatta. Amendu niroid di awal di kuburonge agak di puada. Bismillah wala sunnati rasulillah atau kadi puada di makeda. Bismillah wala millati rasulillah. Napa nah di alam nok jenazai pelan pelan. Begitu sampai jenazah dibawa. Nah ini ya roh di bagian ulue pamula ni. Nah ditaruh di jenasana to teman ditaruh di jenasana sana suruh tak nenek di pari miri memen nih. na nah? bagian kepala dibuka sambil membaca bismillah wa'ala sunnati rasulillah. Atau dibaca bismillah, alhamdulillah tirasulillah. Nah dibuka ni nih kainna bagian tengah, mending nah dibuka tuh, dia mending kain pengikatnya di bagian tengah. Dan pengikat di bagian kaki, tapi tidak dibuka kain kapannya kecuali kepala dibuka sedikit supaya iahe rupanna tomatede medingi pipinya sempurna dengan tanah dan hidungnya lebih bagus lagi kalau bisa sempurna si runtuh tanah Prate kami itu sebentar kalau mau kita tidur tidur miring baru hidup kasih sampai dun tadi anu di, di dinding begitu subuh bangun masih bangun mendengarkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar baca doa makan alhamdulillah puas alhamdulillah lazi pada ma'amat terima kasih puas Tuamu, mu pak Begitu dindingnya sudah sempurna hidung bertemu dengan tanah pipi juga sudah dengan tanah agar dibaca ini satu ayat yang dibaca yang dibaca dengan jarak kami nabita ada narodo dibaca minha khalaqnakum dari tanah engkau berasal ambilkan segenggam tanah boleh diase engkau nut pakai ni tanah taruk koe wa idukum. nu'idukum namak e umming e babba di patama ni lalu na tanah e babba ummi Wa minha tarat al uhra. Lalu malah segi tanah yang ketiga kalinya. Dan akan dibangkitkan sekali lagi. Dan pada saat itulah semoga kita akan berkumpul di taman-taman surga. Pura niru wajibata Tutuplah dengan papan. Tutup ni papan. Begitu sempurna ditutup papan. Menremanan nih. Ada juga orang yang baca ya, setelah ya, jenazah dibawa, na jasa ina taruh na genggam tiga kali, pura karo kejadian dipangkep. Begitu pak imam baca, langsung ya rona baca minha kholak di bagian ulu na wapihanu idukum di bagian tengah na wa waminhanu krejukum taratak urak di bagian kaki na Pertanyaannya agak susah, Pura nih. Yang mendengarkan ceramah tak malam ini susah atau tidak? tidak. Agak susah, susana tergantung kayak elo kita tuh dia elo iya miru masalah na pernah kau dimatu dia elo matu agak deh tuh tuh na betul tidak jangan sampai kejadian jemaah baru-baru kejadian bulan lalu maksud saya Engkau jemaahku aku jam lima kasih nama si tomatuan. jam lima nama si tomatuan. hampir jam sembilan baru saya ditelepon Ustaz. Tomatu aku kasih Ustaz si hey, matan nama nu mupi Ustaz. Tak buci lah mupi Ustaz. Maka ma dah Mu biarkan tu kasih tomatuan. Mu pok ketu nasi awak dibaca Ustaz. Maka ma dah kapa mak guru. eh agen nama si tomatuan apa? mak guru ay. La ilaha illallah. Lucu tapi ini kejadian di mana mana. Akhirnya maka ma dah begini. Uh, baca ni ketua ayat, nah, ya baca ini pametonya tita. Saya langsung bacakan ayatnya. Lalu saya bilang usap matanya. Lalu bertanya ustaz matanya belum tertutup. Lalu saya bilang baca kembali ayat ini. Saya baca kita hati saja ikuti. Alhamdulillah pernah dibacakan ayat kedua. Tertutup nih mata saya, sempurna. Empat jam mata orang tua terbuka. Mereka mana rudek nana eh? Hmm. Mereka mana nana taruh? Tapi orang tua sudah empat jam mata terbuka. namanya kamu anak duit anaknya. Elo dia agak duit elo. Akhirnya kenyataan yang berbicara. Setelah tanah dimasukkan semua, Engkak ketuk pelajaran tapi tangi puang lata ala lo kadidik di Biasa gitu mita pasti begitu jenazah diantar ke kuburan. Kain kapannya, kain tanahnya, ya ro dipakai dendre lemei, dek nagenne, wetuna ditutu kuburan. Menu ni betul tidak? Biasa kita minta tuh, mau maaf. Dek mati nama agak dipau. Betul tidak? Kejadian tuh mega. Dua telur tuh kejadian di kampota. Begitu jenazah masuk di dalam lahat. Nah ditutui tanah. Nah yang dipakai dengan remak gali. Dek nak genet tanai. Mana oleh dek nak Nangka jenazah di awang. Nangka papeng. Pelajaran agar nak ringpong lah ta'ala. Pelajaran ya erok nak ringpong lah ta'ala. Pada ceng, sipak tak apa-apa. Masa membayang nak menjaksipak. Kalau di dipadata rupa tahu. Tahu. Wah, gay. Okay. Ya tu majak sipai, majak pas curi nanya. Eh. Majak pakas ya, nak pesan. Pak nak kata majak sipak mati, dampeng ah. Dia nak cari tahu eh, maka dah tak pesan ni. Betul tidak? Aro, maka dah mana tu? Iga mati. Haji paling mega dia di kampung ni, tak pakai dah samping. Iyo tapi dia majak sipak nah. Ya Allah ya Rabbi. Wa kafabil mat wa idah. cukuplah kematian yang menjadi nasihat. maka malan renungan wenye yahe bahwa tidak ada orang tua yang semakin jauh dari kuburan maka persiapkanlah salah satu persiapan yang mesti diperbaiki bara anak tak mua matu jamaki nasabak mau pun itu nak kuma pakrodo insya insya Allah inilah yang bisa disampaikan sudah ada juga kode mak ada marak matu nan reda Insyaallah ceramah ini barang mau berkatkan nah. nah pada angkakik malah Insya Allah pelajaran saya akan tutup dengan satu pertanyaan kepada semua yang masih hadir yang masih hidup orang tuanya Tabe lopo jangan biarkan orang tua meninggal lalu orang lain yang urus Tabe lopo gak sih jangan biarkan orang tua tak apa lain nak kosek di mana itu matuata umi tamani itu atau kebapah tamani itu nata ulangi mu Jamah ya Allah ya Rabbi. malam ini ilmunya sudah sampai. Ya Allah ya Rabbi, Kupalatu tu ni pak disengat tak puang. Loka pada mana ni? Suruh suruh kuk jemaah atau matu aku. He. Nari kupai mati atau matu anak nata nemu paling puang. Elok nata Yang penting purani ni puang. Semoga ada hikmahnya, ceramahnya bisa lagi nonton nanti di YouTube supaya mak didi patu dengan nata. Maka kadang kali ngah saya nak ceramah nak eh. supaya mister tu kasih pak disengat nak. Insya, insya Allah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa anhu. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Almarhum saudara kami Muhammad Arfa ya Allah. Masih muda engkau telah mengambilnya ya Allah. Tapi kami tahu dari pelajaran itu ya Allah. bahwa tidak ada umur yang membatasi sehingga kematian akan datang. Maka ya Allah kitimpaka kasih hati nak tatap puang. Barabaja sanga di anak tak anakku manotomi jamakasi jenasa ku puang. Maka ya Allah semoga kami bisa menuntung anak-anak kami untuk mendapatkan pelajaran ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pedi, paduka patukamase. Narekoe eh, puah mate kak baja sanga di nasang tolangi mi jamakak puang. Padahal megamu anakku Maka ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa al alihi wasallam al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Amin. Aro den recaramai. Nareko elo ki lebih jelas pelajaranna.